lagi dengan Lanita Winata Diri Kata Kitchen. Baik semuanya, sehat semuanya. Hari ini saya ingin bernostalgia dengan makanan yang sudah lama sekali, yang dulu saya sering makan waktu di Jogja. Namanya itu ayam ngoyong buang tulang. Jadi ayam ini dulu sering saya makan di satu rumah makan kecil gitu di Jogja bersama dengan teman saya. Enak sekali makanan ini, crispy begitu ya, dan juicy di dalamnya, dan rasa ngoyongnya itu yang enak sekali. Nah, teman saya itu beberapa hari yang lalu mengingatkan, "Mbok, kamu itu buat ayam ngoyong buang tulang yang kayak dulu makan di Jogja." Nah, saya sudah berjanji dengan dia untuk membagikan resepnya. Dan saya bagikan resepnya juga buat teman-teman sekalian. Gimana? Kita mau coba sekarang? Yuk kita mulai ya. Let's cooking. Nah, bahan-bahannya seperti ini, sangat sederhana. Tentunya kita ada ayam, kemudian ada tepung maizena, kecap asin, telur, kemudian ada merica dan jeruk dan seledri. Ini untuk garnisnya aja. Nah, yang paling penting adalah bubuk ngoyongnya. Nah, bubuk ngoyong ini terdiri dari 5 rempah-rempah. Nah, kita tidak perlu buat sendiri ya, karena ini bisa beli di supermarket ya, di mana saja. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan 5 spice. Nah, nanti masaknya terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama, kita akan memasak ayamnya dulu. Setelah itu kita akan buat cocolannya. Nah, pertama-tama ayamnya kita akan taruh di telenan. Kemudian kita pukul-pukul sedikit supaya dia agak memar ya. Nah, ini karena kalau ini paha ayam, ini dia agak berlapis-lapis. Nah, kalau berlapis-lapis bisa dibuka sedikit ya. Kita bisa buka sedikit ya supaya dia agak melebar begini. Tuh. Sehingga bisa agak tipis gitu ya. Jadi ini sudah kita lebarkan begini ya. Kemudian kita ketuk-ketuk sedikit supaya agak pipih ya. Jangan sampai hancur ya. Ini sudah ada pipis gini. Sekarang kita bumbui. Nah, kita kasih kecap asin sedikit. Setelah kita kasih kecap asin, kita kasih merica. Kita kepiur-kepiurin aja mericanya ya. Sekarang kita kepiur-kepiurin dengan bubuk ngoyongnya. Kalau ada yang mau kasih kaldu bubuk, boleh dikepiur-kepiurin kaldu bubuk sedikit ya, tak masalah. Nah, sementara kita menunggu biar ini bumbunya agak meresap. Oke, nah sekarang kita buat pencelupnya ya. Nah, ini telurnya 2 biji. Kita kopiur ya. Kemudian kita ambil tadi ayamnya. Kita celupkan di dalam telur ini, baru kita kasih tepung. Jadi kita celupkan di telur, kemudian kita taruh di sini, kita kasih tepung. Nah, itu ya yang sudah selesai dibedakin atau ditepungin. Nah, nanti sebentar kita goreng. Nah, ini kita cek, kita panaskan minyaknya ya, kita cek tuh dengan begini. Nah, itu kan kalau sudah ada gelembung-gelembungnya banyak di situ, itu berarti minyaknya udah siap. Ini pakai sumpit kayu ya, jangan sumpit yang plastik, kalau sumpit plastik nanti meleleh. Coba. Nah, itu kan sudah bergelembung-gelembung, berarti ini udah siap.
kita masukkan. Nah ini kita jangan dibalik dulu ya, sampai yang di bawahnya itu benar-benar kering. Kalau nanti yang di atasnya ini sudah agak menguning, baru kita balik ya. Ini agak menguning ya, kita balik ya. Ini sudah crunchy nih. Nah ini sudah menguning ya, kita angkat ya. Nah ini ayamnya sudah matang ini ya, crunchy sekali tuh kalau bisa didengarkan tuh. Ya kita potong-potong ayamnya. Kita potong-potong tipis-tipis. Nah ini tahap kedua bikin bumbu cocolnya. Tadi bumbu cocol ini sebetulnya bisa dibuat bersamaan ketika kita menggoreng ayam ya. Nah kita menggunakan wajan kecil dan apinya kecil ya, apinya kecil nih, api yang kecil ya, sebab kalau besar nanti hangus. Nah ini wajannya sudah mulai panas, kita masukkan 2 sendok teh garam, setengah sendok teh ngoyong, kemudian kita aduk terus saja sampai baunya wangi dan warnanya berubah menjadi agak abu-abu begitu. Kita lihat ya, benar-benar harus api kecil ya, kalau api besar hangus. Nah ini dia sudah mengeluarkan asap seperti ini dan baunya udah wangi, dan lihat ya sudah merata warnanya, itu berarti sudah matang. Jadi tadi mungkin sekitar 5 menit ya ini ya masaknya. Kita matikan apinya. Ketika kita matikan apinya, kita tetap aduk-aduk ya, karena wajannya ini masih panas. Jangan langsung ditinggal, nanti kalau ditinggal ini hangus, dan kalau hangus jadi pahit bumbu cocolnya. Nah, aduk-aduk sebentar supaya agak dingin, kemudian kita pindahkan ke wadah yang lebih kecil. Nah inilah ayam goreng ngoyong buang tulang. Ini resep jadul yang zaman saya kuliah dulu di Jogja. Jadi sudah lega bisa bernostalgia kembali. Dan masakan ini sangat praktis karena cepat membuatnya dan bahannya tidak terlalu banyak. Sehingga kalau pas ada tamu dadakan, kita langsung bisa masak dan menyediakan sesuatu buat tamunya. Nah silahkan dicoba, dijamin ini enak banget rasanya, masih crunchy-crunchy dan juicy di dalamnya. Dan bumbu cocolnya ini memang khusus sekali rasanya karena terdiri dari garam dan ngoyang aja. Dan kalau memang senang, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan resepnya pada teman-teman yang lain supaya yang lain juga bisa mencoba ya. Terima kasih. Sampai jumpa.